Tek. Sudah siap? Sudah siap? Yang cantik-cantik sudah siap? Yang ganteng-ganteng sudah siap? Kok yang jawab tetap yang cewek ya? Sih. Ini yang ganteng cowok ya. Yang cantik cewek. Jangan kebalik ya. Ingat-ingat ya. Oke. Ayo duduk. Cewek-cewek sudah siap menjawab salam dari saya? Siap. Oke. Yang cowok jangan mau kalah. Harus lebih semangat. Yang cowok-cowok sudah siap menjawab salam dari saya? Siap. Oke. Nilainya 85. Nyerah. Nilainya 90. Nyerah. Nah, oke. Okay. Yang ganteng-ganteng siap menjawab salam semangat dari saya. Nilainya 98. Sama-sama semakin kompak, maupun laki-laki maupun perempuan, kita jawab sama-sama. Cewek maupun cowok siap menjawab salam semangat dari saya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya, anak-anak yang jawab salam saya, tak doakan semoga mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Didoain kok gak amin? Amin ya. Saya ulang. Adik-adik, anak-anak yang menjawab salam saya tadi, semoga ilmunya manfaat dan barokah. Ibu-ibu yang sudah menjawab salam dari saya, semoga rezekinya melimpah. Bapak-bapak yang menjawab salam dari saya, semoga istrinya tambah sayang. Jangan sensitif gitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Halo. Hai. Tepuk satu. Yes. Diganti bu ya. Hari ini tok diganti bu. Tepuk satu. 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 Dua. Bu bu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Tiganya bu 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 gitu ya. Tepuk tiga. Bu bu bu. Tepuk tiga. Hu hu hu. Coba kita. Hu hu hu. Sambil tepuk. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Oke, ini masih belum tepuk. Ini guru tepuk-tepuknya. Gimana ini ya? Oke, tepuk satu. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertatap muka bertemu di majelis yang insyaallah penuh berkah ini. Alhamdulillah.
bersyukur, bersyukur kepada Allah. Kan bisa nyanyinya? Bisa. Nah, bisa? Ya, oke. Oke. Syukur atas apa? Atas sehat. Yang hadir di sini pasti sehat. Ada yang sakit-sakitan? Sakit. Angkat tangan yang sakit. Sakit apa? Sakit pikiran? Mudah-mudahan semuanya tambah sehat. Allahumma amin. Tambah sehat dijawab amin gitu ya. Tambah sehat. Tambah sehat. Amin. Tambah hebat. Amin. Tambah pinter. Amin. Tambah lemu. Amin. Amin. Tambah lemu apa hari ini ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari melakukan. Kalau kau anak salah, tepuk tangan. Anak salah, tepuk tangan. Oh, enggak konsentrasi ya. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau ibu soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Oke, semoga soleh semuanya ya. Solehah yang perempuan, soleh yang laki-laki. Halo. Hai. Kalau saya bilang cik, tepuk satu kali cik. Kalau saya bilang cik, tepuk satu kali cik. Bung, tepuk pahanya satu kali. Bung. Coba, bung. Bung. Paha bukan kepala. Ya. Bung. Bung. Cik cik. Bung bung. Cik cik. Bung bung. Kalau saya bilang cik, tepuk satu kali. Cik. Cik. Cik cik. Kalau saya bilang bung, tepuk pahanya satu kali. Bung. Bung. Bunyi bum 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 cik bum bum cik bum 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 cik bum cik bum cik cik bum 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 cik bum bum cik bum. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, sehat semuanya. Adik-adik. Loh, enggak jawab? Iya. Jawab dong. Iya, Kakak, gitu ya. Iya, adik-adik. Iya. Kurang keras, kurang semangat. Adik-adik. Iya. Oke. Siap mendengarkan kisah Isra Mi'raj? Singkat saja sambil kepalkan tangannya ke atas. Yes, gitu ya. Bisa? Are you ready? Yes, gitu ya. Coba ulang. Are you ready? Oke. Okay. Pada zaman dahulu, pada zaman dahulu, ya, di sebuah kota, di sebuah negara yang jauh di sana, Nabi kita sedang bersedih. Nabi kita sedang dirundung duka. Kenapa? Ada yang tahu? Tahu. Istrinya meninggal wafat. Siapa nama istrinya? Sayyidah Khadijah. Ditinggal wafat sama Sayyidah Khadijah. Sedih, sedih. Ya, karena dia cinta pertamanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditinggal cintanya, maka hatinya terluka, hatinya berduka. Ya. Setelah itu, ya,
Nggak lama ditinggal lagi sama pamannya. Pamannya yang membela Nabi Muhammad selama 51 tahun. Wah, wafat. Nabi Muhammad setelah ibundanya Siti Aminah wafat, diasuh oleh siapa? Kakek. Kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Terus kakeknya wafat, ditinggal sapi asuh oleh paman. Pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi mulai kecil sampai lamanya 51 tahun menjaga Nabi. Kalau ada orang yang mengganggu Nabi, Abu Thalib yang membela. Wafat. Jadi sedih sekali. Berduka hatinya baginda Nabi. Lalu Allah melihat malaikat turun, coba itu kekasih lagi bersedih. Di sini ada yang bersedih? Mana orangnya? Oh, enggak ada. Moga-moga yang bersedih segera segera bahagia. Ya. Ya. Oke. Halo. Hai. Setelah itu Allah manggil malaikat Jibril, coba kau turun temui kekasihku, ajak jalan-jalan gitu. Ya, kalau sedih biasanya diajak jalan ya. Jalan-jalan jadi bahagia. Jalan-jalan ditemuilah Nabi Muhammad. Hai kekasih Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, dijawab salamnya oleh Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sahabatku Jibril? Kamu kenapa kok bersedih? Ayo kita jalan-jalan. Kemon gitu. Nah, tapi sebelum jalan-jalan Nabi Muhammad diapain? Dioperasi. Ada yang pernah operasi? Oh, pernah ya. Di operasi apanya? Dibelah dadanya, disucikan. Malaikat-malaikat turun, hafal nama-nama malaikat? Mosok gak percaya ya. Satu malaikat dua. Belum hafal. Yuk supaya hafal kita lakukan senam malaikat. Sudah bisa senam malaikat? Oke. Ya, sama-sama ya. Ikuti kata-kata dan gerakan saya. Siap? Siap? Siap. Oke, ikuti kata-kata dan gerakan saya. Jibril. Dipegang kepalanya. Karena tugasnya Jibril menyampaikan wahyu dari Allah turun ke Nabi Muhammad. Coba ulangi. Jibril. Mikail. Mikail tugasnya apa? Membagi rezeki. Muka-muka sing hadir oleh rezeki kabeh. Jadi simbolnya begini. Mikail. Israfil. Apa ini? Meniup trompet atau sangkala. Mungkar nakir. Rokit atit. Nah, ininya pencatat amal baik dan buruk. Rokit atit. Manit. Apa ini? Antemi wong sing kadyan dosa. Sampean jangan banyak-banyak dosa ya. Nanti diantemi sama malaikat Ridwan. Karena Ridwan penjaga surga, tempatnya
sholatnya luhur jadi simbolnya begini. Hafal ya? Kita ulang. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar Nakir, empat ini ya, empat di dalamnya itu. Mungkar Nakir, Rokit Atid, Malik Ridwan. Benar ya? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar Nakir, Rokit Atid, Malik Ridwan. Hafal? Oke, saya yang nyanyi, sampean yang gerakan ya. 1, 2, 3 Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar dan Nakir, Rokit Atid, Malik Ridwan. Bisa? Ya. Oke, lebih semangat lagi, lebih lompat lagi. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar dan Nakir, Rokit Atid, Malik Ridwan.
Bukan? Apa? Kuda poni. Kudanya ada poninya gitu. Buruk itu unta. Buruk itu makhluk diceritakan di beberapa kitab lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Dari mana? Dari cahaya. Buruk itu satu akar kata dengan barkun yang artinya ki kilat. Geraknya cepat, lebih cepat daripada ki kilat. Nek lupa gocek berapa lamanya? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Aqsa? Di mana? Palestina. Ya betul, yang sekarang lagi digempur sama Israel. Allah, mudah-mudahan Israel segera binasa. Berapa panjangnya? Mulai dari Mekah sampai Masjidil Aqsa. Ada yang tahu? Berapa? 5.000. Itu harga Batagor. Ya. Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Hadiah apa ya? Berapa? 50 meter. Salah. Berapa? 55 km. Salah. 5.000. Berapa? 1.000. Kurang tepat. 2.000-an itu harganya cilor. Ya.
baru nyampe langit ketujuh, kan diantar itu sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu misalnya besarnya dibentangkan sayapnya mulai langit dunia sampai ujung ketemu ujung besarnya. Itu malaikat Jibril naik terus nututi kanjeng Nabi itu, ya. Yang begitu besarnya malaikat Jibril jadi leleh, jadi kan kecil menyusut, 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 menyusut sampai koyo manuk peking. Besarnya sampai koyo manuk peking. Kenapa kok sampai koyo manuk peking? Karena kena cahayanya Allah gak kuat. Nah, ya. Jadi bilang ke Nabi Muhammad, kanjeng Nabi cukup sampai di sini ya, saya mengantarkan engkau, saya gak kuat untuk terus naik. Lalu Nabi Muhammad terus naik sendiri ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Di situ bertemu dengan Allah. Siapa yang pengen ketemu Allah? Oh, ada syaratnya. Mati dulu. Mau mati? Katanya pengen ketemu Allah. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu Allah. Nah, halo. Tepuk satu. Satu. Setelah Nabi Muhammad nyampe Mustawa, Nabi Muhammad mengucapkan salam. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Allah berucap salam kepada Nabi Muhammad. Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus dijawab oleh Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi Nabi Muhammad jawab seperti itu meskipun beliau sendirian, tapi ingat pada sampean-sampean, pada hamba-hamba Allah yang soleh. Sampean anak soleh? Dan cewek-cewek anak solihah? Amin. Ya, mudah-mudahan yang bisa diam dan mendengarkan menjadi anak hebat Allahumma. Amin. Silakan duduk. Setelah ketemu sama Allah, Nabi Muhammad dikasih oleh-oleh apa? Sholat lima waktu. Lima waktu awalnya 50 kali. Turun. Ketemu Nabi Musa. Gak kuat umatnya Nabi Muhammad. Naik lagi minta korting, minta diskon. Dan pulang ke sini bawa sholat lima waktu. Siapa yang tadi sudah sholat? Angkat tangan saya gitu ya. Oke. Siapa tadi yang sholat subuh? Sholat subuhnya di masjid. Sholat subuhnya berdoa. Siapa yang tadi pagi mandi? Mandinya pakai sabun. Sabun gosok gigi. Tadi gosok gigi? Oke, pakai odol. Oke, mari bersih-bersih ya. Oke. Tepuk anak saleh. Anak saleh. Halo. Tepuk satu. 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 Oke, saya lanjutkan. Syariat yang lain, puasa Nabi Muhammad gak dipanggil langsung. Zakat Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Haji dan lain semuanya, aturan-aturan yang lain melalui malaikat Jibril. Hanya lewat sholat, hanya syariat sholat yang langsung dipanggil Allah.
Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa aktif sholat lima waktu. Allahumma istiqomah sholat lima waktu. Oke. Kita akan oke, jadi cukup dari saya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.